saya sudah datang, nenek saya. Halo Nanda Tigan, sudah datang kam? Mari. Jalan kaki kak, kenapa gak suruh nuan tario? Mari masuk. Nenek saya ini emak kepada bapak saya, pemirsa. Lang. Ini nanti, bos. Bos. Bos, tadi dia gaji bos. Berapa kilo tadi sewa kita? Mau ada sini bos. Ini? 412 kilo. 1 kilo 100. 1.000. 1.720 sen. Oh. Totalnya ini. 708.000. Ini belum potong upah. Belum. Ini perlu saya ambillah. Ambillah, bagilah okay. Gaji umum bayar gaji. Saya sudah angkat ini duit hasil sawit kita kan. Okay, thank you. Bagilah gaji. Berapa gaji? Ibnu. Berapa gaji? Ini berapa gaji di Bapak Nirma? 150 lah dia punya gaji. Ibnu punya 150 kam. Saya berapa pun jadilah. Awak bagilah Odi Ibnu. Bagilah. Kenapa? Bagi lah kalau itu gaji Odi. Biasa berapa Odi? Saya bagi Yeno 150 lah. Nah. Kak? Saya berapa lah abang nak bagi? 2.000 juga. Boleh? Ini untuk gaji 2 orang lah. Dia pikul buah kan? Ya. Terima kasih. Ini sebagai ucapan terima kasih saya cair. Kepada Mama. Sudah cair ya Wi. Aku kok kenal? Iyalah. Abang punya gaji. Lagi banyak tokeh gaji. Oh. Ini untuk saya ya. Siapa tokeh sebenarnya di sini? Ini kan pertama wes. Masa ada tokeh. Semua sudah rasa puas hati sebab sudah dapat duit, sehingga pun sudah puas hati. Mama puas hati? Puas hati. Saya dapat satu. Beri suntel. Suntel yuhu. Dapat 150, saya bagi Mak Nirma. Ini nanti kau. Begitulah kadang-kadang. Sebenarnya tokeh di rumah ini adalah istri ya. Tadi di pancing abang. Tapi bos dalam ada hero. Pancing apa itu Ami? Oke pemirsa ya, kita sudah nampak kan singgam tadi dia bagi hasil dari panen dia itu sekitar berapa sayang? 700. Itu sekitar 230 ringgit nah sayang. Duit sawit semalam. Selesai. Okay, jugalah itu pun. Belum sebab kita belum ada bukan belum sempur baja apapun. Betul. Baru saya ini hari suruh purni. Oke okay, sayang, udah semalam awak sudah panen sendiri. Awak sudah angkat itu sawit. Lepas awak sudah jual. Macam mana toke semalam awak nampak oke okay, tak? Oke. Okay. Langsung bayar dia tuh dalam kebun. Hitung berapa kilo terus bayar. Awak sini kira kilo sana kira tan. Sini kilo lah. Abe kalau kira tan kalau 412 kilo. Kalau di Malaysia berapa sawit? Kalau semalam dia beli 1.700. 1 kilo. Maknanya satu tan itu 1.700. 20.000. 1.700 itu sekitar 520 ringgit. 570 ringgit lah satu tan. Sana berapa satu tan sayang? 1400. Sekarang 1.400. Iya kak. 1.400 kah 1.300? 1.300 pemirsa satu tan. 4 juta lebih. 4 juta. So maknanya kalau perhitungkan di sini itu, di sana itu satu kilonya itu sekitar 4.000-an. Itulah bedanya 4.000. Sana sawit lah. Kira duit rupiah kalau. Hello. Apa 4.000? 4.000 satu tan lah. Kalau 1 juta berapa otak tadi? Satu tan 1.300. 4 juta kan? 4 juta lebih itu. Maknanya satu kilo 4.000. Maknanya 1 kilo 4.000. Tak kadang-kadang sana murah. Nukur gulen ki, beli sayur kita. Rendang jengkol katanya sayang. Ikan mas lagi apa ada? Apa cuma kate? Sambal kering. Sudah masak kan? Belum masak lah. Sudah makan? Siang. Yang beli. Besar. Mana boleh cukup beli macam ini? Family besar macam ini beli mana boleh cukup? Beli satu itulah. Saya boleh beli tak tahu mana beli. Bawa itu abang dia tahu. Mana abang? Abang Aceh.
Ikut kan. Jadi bedanya 4.000 ya, 4.000 cari 4.000 ah? 4.000 ya harga sawit di Malaysia pemirsa. Tapi di sana itu kan sawit PT. Saya rasa kalau sawit-sawit macam ini di harga lebih murah sayang. Sama lah semua. Oke. Oke. Jadi boleh tak awak cerita macam mana perasaan awak hari itu kan awak cakap saya mau potong. Ini pun saya tak ada puas tau. Kenapa pula? Habis sekali panen lepas lagi nombor dua kali belum panen sudah pulang. Kan saya ada puas. Lah 2 minggu lepas. Kita balik hari apa? 18 kita balik. Lepas 20 lebih lah baru panen. Iya. Kalau saya duduk sini ada ladang sendiri itu jam panen baru puas hati. Tapi ini pun okey jugalah. Tapi tak 100%. Sebab awak mau lagi panen. Macam itu stay sini lah. Macam itu baru best. Tapi macam mana awak rasa itu tengok kebun itu yang kita beli itu puas? Puas, satu kebun saya sangat puas. Yang last? Last. Sangat suka. Badai kepala pun? Mau beli itu. Itu sangat puas saya tengok. Lengah. Tapi belum lunas bayar kan? Weh. Jadi awak sudah sudah tercapai keinginan awak, cita-cita awak, awak seronok lah. Ya. Sebab di sini dia toke pemirsa. Sekarang pun di kebun ada pekerjaan. Ada. Nanti saja saya beli makan mau pergi tengok. Beli makan, beli air. Beli tengok lah. Sudah siapkah belum? Purning berapa awak buat purning satu pokok kebun sawit? Satu pohon 5.000. 5.000 seringgit 50 ya? Seringgit 50 sen. Sekali susun semua? Ya. Nanti tapi mau... banyak pokok free ada. Kenapa? Sudah awal dia panen buah jangan dia sudah turunkan pelapa. Itu dia orang punya ini lah. Itu kan? Saya cakap sekali kira. Awak semua. Itu semua paham. Awak pun sana purning kalau ini area awak purning, awak panen jam awak purning kan. Nanti sudah sikit senang. Saya cakap semua sekali kira. Jantan pokok jangan purning. Jantan pokok ada 3 ke 4. Agak-agak berapa nanti semua habis awak bayar itu purning? Berapa pokok ada sawit sana agak-agak? Kalau 100 lebih lah. 100 lebih. Adalah saya rasa setengah juta lebih. Setengah juta upah. 600 ribu kat macam. Oh. Lepas itu panen apa sudah susun mau semprot baja apa? Pupuk. Pupuk baja. Dua guni cukup. Jadi itulah dia pemirsa perasaan singa. Satu pohon 2 kilo pun 100 kilo beli 100 pokok cukup. Satu pokok 5 kilo lah. Limit 2 kilo saja. Oh, itu semalam ada orang siapa semalam bagi tahu saya? Jadi begitulah perasaan suami saya udah dapat duit sawitnya ya. Pertama kali dia panen, lepas dia dapat duitnya dia bagi ke tangan saya. Tapi last minute kembali juga ke tangannya semua pemirsa. So pemirsa itu saja videonya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye pemirsa.